Pemirsa, UPTD Taman Budaya Kalsel kembali menggelar pertunjukan secara virtual melalui sosial media menampilkan tari Igal Ekspresi. Dibawakan Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar dan Sanggar Permata IJ Jela Kabupaten Baritokuala. Inilah penampilan Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar dan Sanggar Permata IJ Jela Kabupaten Baritokuala memeriahkan pergelaran secara virtual di media sosial oleh OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Dalam pertunjukan tari virtual Igal Ekspresi ini, Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar menampilkan tari berjudul Tarhib Al Banjari, sebuah tari garapan baru berdasarkan gerak-gerak dasar tari di Kalimantan Selatan. Tari ini mengangkat tradisi Melayu Banjar untuk menyambut para tamu kehormatan yang berkunjung ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Biasanya disambut dengan sinoman hadrah dan barudat serta diiringi salawat Nabi dengan harapan terhindar dari bala bencana. Sementara Sanggar Permata IJ Jela Kabupaten Baritokuala menampilkan tari Batuyung, juga sebuah tari garapan dari sebuah tradisi masyarakat suku Bakumpai untuk menidurkan anak dalam ayunan atau timangan. Sambil disenandungkan untaian syair berupa harapan, doa, dan nasihat kepada sang buah hati. Pertunjukan tari virtual Igal Ekspres ini bagian dari rangkaian program ragam pesona budaya Banjar tahun 2020 hasil bantuan dana alokasi khusus diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mengembangkan kesenian tradisional serta menjadi ajang dalam memfasilitasi para seniman untuk menampilkan hasil karyanya agar mendapat apresiasi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Erwin Yudanwari, Banjar TV.